Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk PN KJ dicabar lepaskan jawatan kontrak dengan syarikat berkait BlackRock. Perikatan Nasional PN dicabar untuk menyatakan pendirian secara rasmi terhadap syarikat BlackRock dan melepaskan semua jawatan serta kontrak mereka berkait dengan firma itu yang dikatakan mempunyai kaitan dengan Israel. Ketua Penerangan Angkatan Muda Harapan, Amar Atan mendakwa ada dalam kalangan anggota PN yang menerima gaji dari syarikat berkaitan BlackRock. Tetapi hari ini katanya PN sedang menjadi kumpulan terpaling Palestin sekaligus menunjukkan hipokrasi tahap tertinggi dalam tindakan mereka. Kami mencabar PN nyatakan pendirian mereka secara rasmi dan melepaskan sebarang jawatan dan kontrak yang berkaitan dengan BlackRock jika mereka benar-benar committed dengan pendirian mereka. Sebagai contoh, Khairi Jamaluddin jika beliau benar-benar menentang penglibatan BlackRock, beliau juga harus melepaskan sebarang jawatan dan kontrak yang berkaitan dengan syarikat tersebut. Ini akan menunjukkan konsistensi dan komitmennya terhadap prinsip yang beliau nyatakan, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Kemarin seorang individu yang mendedahkan bahwa banyak syarikat di negeri PN, contohnya yang mengendalikan lombong emas di Kelantan, mempunyai saham BlackRock. Hotel di Terengganu baru buka tahun ini juga dikatakan ada saham BlackRock. Individu terbabit turut mendedahkan bahwa Khairi Jamaluddin dilantik sebagai pengarah CGS International pada Mac 2024 di mana BlackRock memegang saham dalam CGS. Individu tersebut turut mempersoal bagaimana muka Khairi boleh terpapang dalam iklan promosi Vida Malaysia. Difahamkan BlackRock mempunyai pegangan saham dalam syarikat induk Vida Malaysia yang berpangkalan di Jepun, Didio Group Holdings Incorporation. Sementara itu, Amar menjelaskan bahwa dalam urusan terbaru melibatkan Malaysia Airport Holdings Berhad MAHB, kerajaan sebenarnya hanya berurusan dengan Global Infrastructure Partners GIP sahaja. Keputusan itu dibuat oleh Khazanah Nasional Berhad berdasarkan penilaian strategik dan kepakaran profesional untuk memajukan aset negara. Paling ironi, sewaktu mereka berkuasa, dana syariah kumpulan wang simpanan pekerja KWSP sebanyak USD 600 juta telah diserahkan kepada BlackRock, tiada pula bantahan daripada mereka ketika itu. Hakikatnya, kekejaman Zionis Israel adalah isu yang melatari dunia sejak berdekad-dekad lamanya. Begitu juga dengan penglibatan perniagaan BlackRock dengan Amerika dan Israel. Mengapa waktu itu nada mereka berbeza? Dan mengapa pula mereka hari ini menjadi terpaling Palestin namun tidak semasa mereka berkuasa soalnya? PN, KJ dicabar lepaskan jawatan kontrak dengan syarikat berkait BlackRock. Perikatan Nasional PN dicabar untuk menyatakan pendirian secara rasmi terhadap syarikat BlackRock dan melepaskan semua jawatan serta kontrak mereka berkait dengan firma itu yang dikatakan mempunyai kaitan dengan Israel. Ketua Penerangan Angkatan Muda Harapan, Amar Atan mendakwa ada dalam kalangan anggota PN yang menerima gaji dari syarikat berkaitan BlackRock. Tetapi hari ini katanya PN sedang menjadi kumpulan terpaling Palestin sekaligus menunjukkan hipokrasi tahap tertinggi dalam tindakan mereka. Kami mencabar PN nyatakan pendirian mereka secara rasmi dan melepaskan sebarang jawatan dan kontrak yang berkaitan dengan BlackRock jika mereka benar-benar committed dengan pendirian mereka. Sebagai contoh, Khairi Jamaluddin jika beliau benar-benar menentang penglibatan BlackRock, beliau juga harus melepaskan sebarang jawatan dan kontrak yang berkaitan dengan syarikat tersebut. Ini akan menunjukkan konsistensi dan komitmennya terhadap prinsip yang beliau nyatakan, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Kemarin seorang individu yang mendedahkan bahwa banyak syarikat di negeri PN, contohnya yang mengendalikan lombong emas di Kelantan, mempunyai saham BlackRock. Hotel di Terengganu baru buka tahun ini juga dikatakan ada saham BlackRock. Individu terbabit turut mendedahkan bahwa Khairi Jamaluddin dilantik sebagai pengarah CGS International pada Mac 2024 di mana BlackRock memegang saham dalam CGS. Individu tersebut turut mempersoal bagaimana muka Khairi boleh terpapang dalam iklan promosi Vida Malaysia. Difahamkan BlackRock mempunyai pegangan saham dalam syarikat induk Vida Malaysia yang berpangkalan di Jepun, Didio Group Holdings Incorporation.
Sementara itu, Amar menjelaskan bahwa dalam urusan terbaru melibatkan Malaysia Airport Holdings Berhad MAHB, kerajaan sebenarnya hanya berurusan dengan Global Infrastructure Partners, GIP sahaja. Keputusan itu dibuat oleh Khazanah Nasional Berhad berdasarkan penilaian strategik dan kepakaran profesional untuk memajukan aset negara. Paling ironis, waktu mereka berkuasa, dana syariah kumpulan wang simpanan pekerja KWSP sebanyak USD 600 juta telah diserahkan kepada BlackRock, tiada pula bantahan daripada mereka ketika itu. Hakikatnya, kekejaman Zionis Israel adalah isu yang melatari dunia sejak berdekad-dekad lamanya. Begitu juga dengan penglibatan perniagaan BlackRock dengan Amerika dan Israel. Mengapa waktu itu nada mereka berbeza? Dan mengapa pula mereka hari ini menjadi terpaling Palestin namun tidak semasa mereka berkuasa, soalnya? PN, KJ dicabar lepaskan jawatan kontrak dengan syarikat berkait BlackRock. Perikatan Nasional PN dicabar untuk menyatakan pendirian secara rasmi terhadap syarikat BlackRock dan melepaskan semua jawatan serta kontrak mereka berkait dengan firma itu yang dikatakan mempunyai kaitan dengan Israel. Ketua Penerangan Angkatan Muda Harapan, Amar Atan mendakwa ada dalam kalangan anggota PN yang menerima gaji dari syarikat berkaitan BlackRock. Tetapi hari ini katanya PN sedang menjadi kumpulan terpaling Palestin sekaligus menunjukkan hipokrasi tahap tertinggi dalam tindakan mereka. Kami mencabar PN nyatakan pendirian mereka secara rasmi dan melepaskan sebarang jawatan dan kontrak yang berkaitan dengan BlackRock jika mereka benar-benar committed dengan pendirian mereka. Sebagai contoh, Khairi Jamaluddin, jika beliau benar-benar menentang penglibatan BlackRock, beliau juga harus melepaskan sebarang jawatan dan kontrak yang berkaitan dengan syarikat tersebut. Ini akan menunjukkan konsistensi dan komitmennya terhadap prinsip yang beliau nyatakan, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Kemarin seorang individu yang mendedahkan bahwa banyak syarikat di negeri PN, contohnya yang mengendalikan lombong emas di Kelantan, mempunyai saham BlackRock. Hotel di Terengganu baru buka tahun ini juga dikatakan ada saham BlackRock. Individu terbabit turut mendedahkan bahwa Khairi Jamaluddin dilantik sebagai pengarah CGS International pada Mac 2024 di mana BlackRock memegang saham dalam CGS. Individu tersebut turut mempersoal bagaimana muka Khairi boleh terpapang dalam iklan promosi Vida Malaysia. Difahamkan BlackRock mempunyai pegangan saham dalam syarikat induk Vida Malaysia yang berpangkalan di Jepun, Didio Group Holdings Incorporation. Sementara itu, Amar menjelaskan bahwa dalam urusan terbaru melibatkan Malaysia Airport Holdings Berhad MAHB, kerajaan sebenarnya hanya berurusan dengan Global Infrastructure Partners, GIP sahaja. Keputusan itu dibuat oleh Khazanah Nasional Berhad berdasarkan penilaian strategik dan kepakaran profesional untuk memajukan aset negara. Paling ironis, waktu mereka berkuasa, dana syariah kumpulan wang simpanan pekerja KWSP sebanyak USD 600 juta telah diserahkan kepada BlackRock, tiada pula bantahan daripada mereka ketika itu.